Dan selanjutnya, Sanggar Seni Sumarwijaya kembali akan mempersembahkan sebuah tarian, yaitu Tari Jauh Durgemanis. Berawal dari kata jauh, durgu, yang menggambarkan seorang raja raksasa yang penuh keberingasan dan keangkaran murkaan, di mana dalam gerak tarinya penuh dengan kegirangan. Setelah mengikuti perkembangan zaman, tercetus pengembangan dari jauh durgu menjadi tari jauh manis dengan karakter yang sangat berbeda, yakni seorang raksasa yang penuh kearifan dan kebijaksanaan. Walaupun dengan karakter yang sangat berbeda, namun keduanya masih dalam bentuk raksasa, yang mana dalam perilaku dan sifatnya sudah barang tentu ada kesamaan dalam gerak yang penuh improvisasi, namun tidak mengurangi substansi dari gerak-gerak tradisi. Tari Jauh Durgemanis dengan pembina tabuh Bek Sauli. Selamat menyaksikan.